jadi sekarang waktunya kita main. Nah, ini main di depan-depan aja. Karena kau udah bisa nyetir ya sekarang ya? Udah. Ya, Adek boleh naik? Boleh. Oke, Adek naik, Bunda jalan ya. Nah, ini cepat tahu. Oh, Adeknya belum tahu. Pakai safety belt dulu, Kis. Boleh enggak? Pakai safety belt dulu ya. Nih. Aduh, yang punya aku ini. Bukan, yang punya kamu yang di sana. Oke, siap. Ready semuanya? Bilang ready. Ready. Go. Go. Wah, pada mau kemana ya Bunda Tia dan anak-anak? Kelihatannya semangat banget. Papa sapa dulu dong, Tante. Hati-hati, Tante. Gitu. Sambil dadah. Waalaikumsalam. Jawabnya apakah assalamualaikum? Waalaikumsalam. Dah. Nah, jadi Ibu pintar sambil ngajarin anak-anak buat kayak kalau ketemu orang, nyapa duluan. Terus udah gitu, sambil kita juga bisa belajar nih. Kalau misalkan aku senang banget belajar dengan apa yang ada di sekeliling, karena itu jadinya masuknya tuh lebih gampang. Yuk kita tes yuk. Oh, ternyata Bunda Tia lagi ngajak Kanaka dan Kalundra jalan-jalan sambil belajar nih Ibu pintar. Sekarang bagaimana kalau kita sambil mencari circle? Ayo, apa yang circle? Coba. Coba. Circle. Roda. Roda. Ada juga mobil. Keren. Sekarang kita mau cari square, enggak? Square. Tong sampah. Ini panjang. Persegi panjang ternyata. Kalau depannya square. Oke. Ya, hampir mirip ya. Daun? Mana daun trial? Itu! Itu namanya rooster. Triangle ya dia ya? Bolak-balik gitu ya? Kece! Tepuk tangan! Nah, jadi hal-hal simpel gitu aja belajarnya. Kayak nyari bentuk-bentuk. Terus atau tumbuh-tumbuhan, warna gitu ya. Apa? Itu kotak. Mana yang kotak? Itu. Oh, itu yang kotak ya? Oh iya, jadi itu ada kotak-kotak tuh di garasinya orang, gitu ya? Kamu hebat banget sih. Ayo, yang semangat Kanaka nyetir mobilnya. Keren banget sih, Kanaka. Keren banget, Kak. Sekarang bagaimana kalau kita main tebak warna? Kita cari warna ya. Oke, sekarang kita diam-diam mencari warna. Kita cari warna merah. Let's go, jalan sambil tunjukin Bunda warna merah. Itu madu lidik. Mana? Jangan, yang tumbuh-tumbuhan. Pucuk merah. Pucuk merah. Yeay. Kanaka tahu ada nama pohon namanya pucuk merah. Dia suka warnanya merah-merah. Sekarang cari warna kuning. Pucuk merah kan juga ada tuh. Pucuk merah ada kuningnya juga ya? Dikit. Selain itu yang warna kuning, coba lihat. Itu punya kamu aja. Bukan, itu daun pepaya yang udah layu. Warna kuning itu daun pepaya yang udah laku. Udah laku. Bunda, kuning. Oh iya, kuning ini bunga apa namanya? Mundur ke kiri ya, kiri ke sini kah, kiri ke sini. Nah iya betul. Terus mundur, terus lagi, terus op, maju kanan. Ternyata Kanaka ke situ cuma buat nyobain turunan aja Ibu pintar. Emang banyak ide ya Kanaka? Oke, keren banget Kanaka. Tadi kita udah nyari apa aja?
nyari bentuk ya? Iya, tapi aku mau lagi. Oh iya, boleh, boleh. Tapi tadi udah dapat bentuk apa aja? Square. Terus yang lingkaran apa? Circle. Sama lagi ada yang apa ya begini? Triangle. Terus abis itu tadi kita juga cari warna ya. Stop dulu. Tadi kita juga cari warna ya. Iya. Kalau gitu sekarang kita akan main-main lagi ya. Tapi setelah yang satu ini, jadi Ibu Pintar jangan kemana-mana, tetap di Ibu Pintar. Let's go, jalan. Wow. Gerakan lidah ke depan dan ke belakang itu yang harus distimulasi. Untung cepat ketahuan dan akhirnya aku ikut terapi.